cuma mau bilang jangan acting. Kalau lu mau bikin peristiwa, lu hidupkan saja kehidupan lu. Udah, lu udah bikin peristiwa. Yang kebanggaan yang kalian lakukan di latihan hari Sabtu, di Twitter begitu heboh pujian, gitu. Tadi aku sempat nonton, gila lu acting semua. Gitu. Ya, intinya bahwa please jangan acting. Gitu. Itu aja. Udah lu ciptakan aja kehidupan. Tadi aku bilang sama anak-anak SMP ini di bawah, mereka bingung. Lu mesti gimana? Udah kalian ciptakan kehidupan, otomatis itu peristiwa terjadi. Udah. Kalian marah kepada siapa? Kalian jalan ngomong jalan. Itu peristiwa terjadi. Semuanya mengalir, tuk gitu. Dia mengalir terus. Capek. Pas marah, ya capekmu ya itulah peristiwamu gitu loh. Gak usah diactingin capek. Sekali lagi, jangan acting. Ciptakan kehidupan. Acting is no acting. That's all.